my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves and our souls are fast like an ocean. With the strongest tide we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me all you ready. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar modifikasi Yamaha Lexi yang bener-bener mirip dengan modelnya nih Yamaha X-Max. Gampangannya tuh dia terinspirasi dari Yamaha X-Max dan Yamaha T-Max. Nah hasilnya nih keren banget sih untuk Yamaha Lexi-nya. Jadi ya siapa tahu bisa buat menginspirasi Mas Bro semua yang punya Yamaha Lexi untuk mau memodifikasi yang model seperti ini. Karena emang modelnya nih bener-bener gak biasa banget sih, bener-bener mantap jiwa. Nah siapa tahu juga bisa buat bahan rujukan Yamaha untuk kedepannya untuk Yamaha Lexi facelift. Yoi. Nah kita akan bahas pelan-pelan di sini. Nah jadi Yamaha Lexi jadi sporty nih dan lebih fungsional. Jadi terinspirasi dari Yamaha X-Max dan Yamaha T-Max. Yamaha Lexi sejatinya punya model yang kalem dengan bodi besarnya yang minim melakukan dinamis. Jadi bodinya itu melandai dan lebar, jadi kurang terlihat sporty. Nah inilah yang membuat alasan salah satu ya modifikator lah ya untuk Mas Bro namanya Raditya Brahmana nih. Jadi Mas Bro Raditya Brahmana ini ingin memodifikasi Yamaha Lexi secara digital. Nah, modifikasi digital yang saya terapkan pada Yamaha Lexi ini membuat tampilan tuh lebih sporty dan juga tetap fungsional. Menurutnya seperti itu. Nah, dalam pembuatannya, saya terinspirasi dari line up Yamaha Maxi, yaitu X-Max dan Yamaha T-Max. Oke, nah bagian depan tuh dibuat lebih maxi banget nih dengan menggunakan windshield yang besar, yang lebih tinggi agar ampuh menahan angin ke pengendara. Jadi nggak cepat masuk angin lah ya. Oke, nah menyerupai bentuk X-Max, bantalan jok terinspirasi juga nih dari bentuk jok Yamaha T-Max. Yaitu dia model-model jok terpisah gitulah ya. Jadi lebih sporty, mantap. Nah, untuk mempercantik bagian belakang, ya kan, saya membuat ubahan pada desain lampu belakangnya. Nah, setelah tampilan bodi lebih besar, ya kan, dan maxi, area kaki-kaki juga nggak boleh ketinggalan nih agar terlihat lebih proporsional. Nah, untuk bagian belakangnya nih, dia terinspirasi dari Yamaha X-Max yang stop lampnya tuh seperti itu tuh. Wah, ini keren banget sih untuk stop lamp seperti ini. Gampangannya Yamaha N-Max yang 2020 juga banyak sih yang mengaplikasiin model-model X-Max seperti ini. Ini memang terlihat lebih, ya lebih mantap lah. Oke, nah tidak lupa nih, saya pun mengganti kaki-kaki Lexi ini menggunakan part dari Yamaha Aerox 155 agar tampilannya tuh terlihat lebih gambot. Misalkan tuh bannya tuh digedein, ya kan? Jadi benar-benar lebih gambot lah, lebih mantap. Jadi nggak kalah tuh sama Maxi-Maxi, ya Maxi Yamaha lah. Jadi terlihat lebih keren, lebih sporty, lebih elegan, wah pokoknya lebih maxi banget lah, maxi Yamaha banget. Oke, semoga bisa menginspirasi Mas Bro semua yang punya Yamaha Lexi dibikin gini, emang lebih mantap sih. Jadi kalau memang ada yang mau ditanyain, komen aja di bawah, nanti gua jawab satu persatu. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.